cek. Hey yo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bosko. Bale mana yang bagus banget berchannel tetap dengan syukur. Piye kabare Bosko? Semoga kalian sehat selalu dan sukses Bosko ya. Amin Bosko ya. Hey yo, apakah di sini ada yang mempunyai masalah dengan rambut rontok dan rambut perkotakan? Nah, di sini saya akan merekomendasikan sebuah produk yang sangat-sangat bagus banget Bosko ya. Apa itu cak? Iki lo cak. Yap, edgy for men. Nah, sesuai dengan namanya, untuk laki-laki dan cowok-cowok Bosku ya. Nah, di depan saya ada dua produk yaitu sampo dan hair tonic. Kedua produk ini mengandung bahan alami serta asam amino dan no added alcohol. Jadi cocok untuk segala jenis rambut Bosku. Caranya sangat gampang Bosku, basahin rambut pakai air ya, tutup pakai bensin. Ambil sampo secukupnya, lalu ratakan di rambut Bosku, lalu digosok-gosok-gosok, lalu dipijat supaya lebih majos banget Bosku ya. Dan setelah dipilas, pakai hair tonic dulu Bosku. Sebelum pakai hair tonic, dikocok dulu Bosku. Lalu disemprot di bagian kulit dengan cara dipijat ya Bosku, lalu dipijit lagi majos meneh. Nah, di sini yang saya suka dari hair tonic ini adalah memakai spray aplikator, jadi lebih praktis dan efektif. Produk Edgy Formin ini teruji klinis 29 hari mengatasi kerontokan berlebihan dan mempercepat laju pertumbuhan rambut. Apalagi sudah terdaftar dari BPOM Majelis Ulama, jadi halal Bosku. Jadi buat sampean-sampean yang pengen rambutnya bersih, lebat dan sehat, ojo lali pakai Edgy Formin. Dan untuk pembeliannya silakan cek di deskripsi Bosku ya. Oke Bosku, ojo lali macak boys dan pakai Edgy Formin. Majos. Oke Bosku, di sini saya akan berbagi, bukan saya tapi teman saya yang berbagi pengalaman cara potong rambut mulet Bosku, tutup melet ya. Nah, kebetulan saya sedang berkunjung di barbershop teman saya yang ada di Kabupaten Madiun, Caruban, Bosku ya. Di lampu merah, timurnya lampu merah Masjid Jami, Bosku ya. Nah, kebetulan juga si customer juga minta mulet sebelumnya rambutnya itu panjang, Bosku ya, dan lalu dipotong mulet gitu Bosku, jadi nggak pengen terlihat langsung tipis pokoknya. Oke Bosku, untuk yang pertama tadi kalau nggak salah menggunakan gear nomor 2 atau 3 Bosku ya, karena saya yang rekam ini tripod ya, saya tinggal soalnya antara nomor 3 atau 2, terus si customernya minta kurang tipis gitu Bosku ya, lalu dilanjut pakai nomor 2 atau 1,5 gitu Bosku ya. Jadi ini untuk mulet ini nggak terlalu tipis banget, nggak terlalu main fat gitu Bosku ya, cuman pakai mungkin 1 atau 0,5 untuk ketipisannya. Saya juga lupa untuk menanyakannya Bosku ya. Oke Bosku, untuk yang baru nyasar Bosku ya, ayo cek aja di deskripsi Bosku ya, ada playlist tutorial lengkap Bosku ya, mulai dari potong rambut sepuh sampai arek cilik atau bayi Bosku ya. Untuk potongan mulet ini cukup di video ini Bosku ya, bukan cukup sih, cuman baru kali inilah ya potongan mulet cuman dikerjakan sama teman saya ini Bosku ya, namanya Mastri Bosku ya. Untuk yang di daerah Madiun atau Kabupaten Madiun, silakan kalau mau potong di sini Bosku, di Caruban ya, Kabupaten Madiun, tepatnya di timurnya lampu merah Masjid Jami Bosku ya, Galaxy Barbershop namanya Bosku. Dan apa namanya, untuk detailnya potongan ini menggunakan gata pasu, saya kurang tahu Bosku ya, intinya antara nomor 2 dan 1 Bosku, seperti trik saya yang video lama-lama ya, video sebelumnya lah, pengerjaannya ya hampir sama, cuman mungkin beda apa namanya, memainkan tuas atau apa, yang penting hampir hampir sama lah Bosku ya.
Oke bosku, videonya mungkin agak singkat bosku ya, karena potongan mulet kan nggak terlalu mengambil durasi banyak ya, cuman dipotong sedikit untuk bagian jambang atas jambang lah bosku ya. Untuk kurang lebihnya silahkan kalian komen di kolom komentar bosku ya. Dan juga untuk yang belum subscribe, nah yuk bosku silahkan subscribe gratis bosku. Di sini konten ilmu bosku ya. Di sini berbagi pengalaman cara potong rambut modern bosku ya, dari mulai cepat potong rambut bayi, potong rambut bapak-bapak, potong rambut buat jari, low fat, undercut, wes ono, silakan aja dicek di deskripsi bosku ya. Nah kenapa saya mengilingkan untuk subscribe, soalnya 80% yang nonton itu belum subscribe ya, mungkin nyasar di video ini. Jadi untuk yang baru nyasar, silakan di klik tombol warna tulisan warna abang subscribe do pojok besar bosku ya, pojok sebelah kanan ya bosku ya. Dan untuk yang sudah support dari awal-awal, untuk teman-teman di sini dulur-dulur, saya ucapkan sun banget bosku ya. Oke bosku, ya sini naik bosku ya, gua ajarku gini aja soalnya videonya didi. Oke bosku, terima kasih, langsung saya pamit, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, assalamualaikum macam boys, bye.